Oke. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi guys, dan gua kali ini bakal ngetes pendant yang baru aja kemarin kita dapat. Si pendant kartu tarot ya. Kemarin kita dapat yang versi biasa dengan modal yang sedikit ya kehitungnya, cuma habis 3200 diamond. Dan sekarang kita bakal nge-gameplay pakai versi yang belinya guys. Gua udah beli kartu yang 50.000-nya yang ada di shop supaya kita bisa dapat yang versi darknya ya, yang persentasenya lebih tinggi tentunya dari yang versi biasa. Dan untuk kartu pendampingnya gua pasangin Awaken Lilith. Ini jatuhnya kayak Queen Isabel ya, cuma kontrolnya lebih gede. Dia ada 70%. Si Queen berapa ya? Gua nggak tahu sih, lupa. Nggak tahu ah. Pokoknya kayak Queen Isabel lah. Pokoknya guys. Oke, untuk pendant pendukungnya ada helm defense. Ada pendant baru. Ini UA-nya masih defense guys, 29%. Ada black hole yang Thanos sama Sudim. Sebenarnya untuk si Lilith ini gue lebih suka dipakein drawing sama combo boneka emas, bola emas. Cuma karena slotnya udah dipakai sama si kartu tarot, berarti kita harus cari opsi lain ya. Opsi lainnya adalah si Sudim. Jadi dia nggak perlu boneka emas guys. Ketika bikin landmark langsung bisa loncat ke area dia ya. Oke, langsung kita gameplay aja. CL-nya di map ini nggak apa-apa sih. Kita coba ready aja deh. Gue sih pengennya main di map arena ya guys. Cuma CL-nya nggak apa-apa juga sih, asal nggak map yang nggak punya special area ya. Kayak map dunia tuh nggak cocok baru. Oke, ketemunya sama si Cilanjir. Dia bawa si Dino yang warna hijau. Ada defend dua kali guys. Aduh, cocok sih sebenarnya nih dipakai sama kartu yang punya palang pintu. Mungkin gua bakal pakai discharge. Kita bakal pakai yang mana ya? Hapus bangunan nggak mungkin. Discharge ya, ada defend juga. Paling TTL ya kita pakai ya. Oke. Kita pakai yang TTL aja guys. Oh! Aduh, discharge-nya. Aduh, enak banget tuh di situ. 6. Enak banget. Ah, malah 2. Aduh, di stop ya. Ya udah deh. Ini kita stop aja, guys. Kita harus panggil dia tuh 2 kali, guys. Ah, kalau nggak nyala kita mampus, mampus kita udah mampus nih, mampus. Oke, ininya petir. Dia jalan ambil double 2. Oke. Pasangnya tetap di situ ya. Nyala bubble-nya kau. Mampus. Punya sewa sih guys. 12. Aduh, please banget. Nice. Nice. Mampus anjir. 10 tapi double GM, bisa nggak sih? Ah, untung-untungan banget anjir kayak gini. Gua angkat aja deh. Oke, kita jadiin punya kita aja guys. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Gua punya 2 kali kok. Sobek. Sobek gak? Nggak disobek lo. Wah. Oke, 12. Nggak disobek. Tapi dia pasti bangkrut sih ini nih. Si anjir, 4-nya. 4. Nice. Black hole-nya dong, astaga.
Ya loh. Aduh, untung gak nyala. Oke, nice. Si brekol itu ya. Ini tuh nyala turun blackhole-nya babi. Cuma kalau blackhole-nya nyala kita bisa menang. Busuk banget punya Thanos. Aduh, please lo jangan bikin itu semua. Mau puasa ini. Thanos udah kalau tadi nyala menang itu guys. Ini bisa gak nyala ya? Sebel banget gue anjir. Babi. Sumpah lo Thanos jaturan nyala tadi. Aduh. Robek Angel juga gak nyala kan ya? Robek Angel ya semuanya dari Thanos itu. Thanos biadab emang ya. Kenapa sih ada masalah apa gitu sama gua tuh? Bener-bener loh guys. Oke, apa nih Black Wolf Remus? Udah gak ada ampun. Pakai apa gua lupa lagi lihat kartu dia. Distraction aja deh. Dia bawa ini sih, tapi gak apa-apa lah. 10. Nyala dong. Mana sih? 11. 9 sih anjir. Yeah. Oke. Ya, dihapus dong kita. Dia punya kepus kota ya. Tapi ini sekali setut sih bangkrut guys, udah fix guys. Ayo kemana kau? Oke, untung bawa black hole ya. Jadi ketika kita tiba di area spesial, asalkan di black hole-in aman guys. Kalau sampai si biadab Thanos nih nggak nyala lagi, itu baru kita bisa kalah. Oke, kita punya penjara kan? Punya penjara kita guys. Ayo jalan kemana? Penjara. Aduh. Nggak selesai. Ah mampus, dia nggak keluar guys. Kita double 2. Ini bisa langsung menang ya pakai acara auto segala. Masih nggak nyala. 4. Aduh, ngapain 2 lord. 4. Nyala dong. Bagus. Kita loncat aja langsung. Panggil. Nggak nyala lo. Itunya kontrolnya. Sih. Kenapa ya? Nggak nyala semua skill gua dari gameplay pertama. Bagus. Mampus kau. Kontrol juga dari tadi. Jangan pindah dong. Pindah. Aduh, padahal cuma 45%. Aing. Padahal 45% doang loh guys. Ini nyala mulu lagi nih si VIP Travel brengsek nih. Kena bolong, siap. Dia udah punya banyak guys, kita cuma punya satu landmarknya loh. Di black hole-in lagi. 2.
Kalau bangun nice. Nice guys. Nice banget. Mampus. Gua ke situ. Kita 7 dulu ya berarti ya. Terus ambil 4 kita guys. Mampus kau. Hantem. Oke. Di gameplay kali ini gua berhasil menang lawan si Black Wolf Framus dan gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke, kali ini Star Candy Karen lawannya ya. Giliran pertama kita. Dia punya skill terbatas. Gua bakal coba pakai yang discharge aja. Walaupun enggak guna juga skill terbatasnya. Ini cuma si Heaven Drawing doang. Dan bisa habis juga ya kalau dia jalan. Jadi benar-benar enggak guna yang gua pilih. Bangun situ aja 3. Aduh. Ya. Aduh, Heaven dia jangan sampai habis GM. Kalau habis sepercuma anjir gua pakai yang discharge. Ah, hilang satu lagi. Ah, 12. Ya udah guys. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Ayo. Ah, enggak guna kena panggil ke situ mah. Kita 12 aja. Ya, kita 12 aja. Ah, malah 6. Ya Lord, ya Lord. Kenapa tidak aktif anjir itunya? Gua ke situ deh. Bangun. Taruh situ. Oke. Kartu tarot discharge. Discharge-nya lawan enggak ada. Ngapain 12 terus? Yaudah kita panggil aja lah ya. Biar cepet guys. Oke. Di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan si Star Candy Karen ya. Dan pandanya ya hebat banget VIP. Enggak nyala loh. Hebat tuh VIP triple bisa 2 kali berturut-turut anjir nyalanya. Enggak ngerti gua. Astaga, padahal bukan yang versi salju loh. Aduh. Mampus kau, udahlah. Udah dong. Udah. Ya udah. Gitu aja gameplay kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke? See you!